Jadi saya berharap juga kalau boleh mereka mentalnya kuat, jangan permalukan tersedikap di pertandingan pertama gitu. Itu nanti koordinasi dengan head coach. Sudah puas belum dengan penampilan selama ini atas kiper yang dimiliki Persipika? Kalau dua penjaga gawang saya sudah puas, tapi yang duanya sampai sekarang ini belum. Kalau yang belum ini, apakah nanti akan ada istilah maintenance lagi atau seperti apa untuk meningkatkan supaya sesuai dengan standar yang coach ini? Kalau untuk yang dua itu nanti kita tambah apa? Nanti tambahin mereka mungkin akan ekstra lagi nanti. Menghadapi pertandingan perdana, mungkin ada kiat-kiat gitu terhadap kiper ini. Kalau pertandingan pertama pasti kita akan buat, saya ini penjaga gawang itu harus berani, terus punya feeling yang bagus, terus punya kesiapan mental yang kuat. Nah, tergantung nanti di lapangan. Soal mental ini yang menjadi akan segera di itu diperbaiki. Masih juga sepertinya akan masih juga yang dari kalau mental penjaga gawang itu kita nggak bisa latih ya, itu tergantung pribadi masing-masing. Jadi saya berharap juga kalau boleh mereka mentalnya kuat, jangan terlalu kan sedikit berpengalaman.